nak shooting, jangan shooting saya boleh. Assalamualaikum. Hai, anda bersama saya Alisha Sanda dalam All Star Buka Panggung Kena Kau. So hari ini Alisha nak prank orang ramai dengan menggunakan tagline katakan tidak pada skrip. So kalau korang tahu Alisha nak prank apa, nak buat apa, korang kena ikut Alisha, okey? Jom. Ani sini tumpang tanya. Tahu tak itu kedai makan mamak? Selain sini. Tak ada. Ani tumpang tanya sekejap. Kedai makan dekat sini ada tak yang dekat? Makan kedai makan banyak. Ah, kedai apa ada? Hello. Tak buka. Sorry. Ni buat sini. Kenapa ya dekat sini? Tak. Jap. Abang, abang, saya tak kenal dia. Siapa dia ni? Abang, saya tak kenal dia. Okay, abang. Sorry, sorry. Tak, jangan abang. Macam ni. Abang, saya student, bang. Saya boleh ayah, saya ada event tau. Jangan rakam, bro. Sorry lah. Tak. Sorry lah, ada event lah. Saya tak kenal pun dia siapa tiba-tiba dekat sini. Tak, bukan masalah handsome. Saya tak kenal dia. Kenapa you pilih dia? Kita settle sekarang semuanya. Awak kena prank, okey? Sorry, bro. Okey, tutup kamera. Awak pun boleh berlakon. Terima kasih banyak. Tumpang tanya sekejap. Saya pun dah berada KL ni. Oh, ya ke? Dia cakap dekat dengan kedai cuci. Tadi masa first kali dengan Hafiz Adam ni, dia boleh tarik kita menjerit-jerit. Semua orang dengar. Hey! Kau tak nak aku kenapa? Abang Ansulah! Wah, kau tengok dia tarik saya. Campur dia. Tak, kau jangan campur boleh tak? Saya boleh. Tak, sekarang siapa? Kau tak payah sibuk pasal aku, eh? Dia siapa? Dia tak. Aku tanya je. Tanya apa? Apa benda yang penting sangat? Tiba-tiba abang polis rupanya. Alamak. Yeah, salah prank tu abang polis, guys. Salah orang, guys. Dia malu. Dia tunjukkan polis dia, guys. Takut kita, guys. Cik. Bagi tak. Dia sama, cik. Tak, kau sampai sekali. Ini girlfriend aku tahu. Ya, tahu. Aku parking, aku nak pergi komputer. Dia tanya aku kedai. Tanya tu yang dia kedai je. Awak nak marah-marah saya. Kenapa awak tarik saya macam tu? Sebab saya, kau lawak awak tak angkat. Saya tarik, cari kat rumah tak jumpa. Ah, tak sibuk pasal saya boleh tak apa yang saya nak buat. Bincang elok-elok boleh. Bincang elok-elok. Cik kau kena ada, cik bincang elok-elok. Kau tak kena kebalai. Saya ada kerja ni. Dia nak tahan aku, eh? Polis sempat ajak pergi balai, eh? Okey, so saya nak tanya ke abang. Apa perasaan abang tadi? Sebagai seorang anggota, takkan saya nak tinggal, ya? Betul. Betul. Tapi tadi saya nampak waktu saya tarik dia, betul-betul pelan. Aduh. Saya ingat ada apa. First time jadi depan mata. Tak pernah jumpa lah situasi macam ni, kan? Okey, tapi kawan terbaik, ya? Ostaz, buka bagus. Kena kau! Masjid dekat sini, kat mana? Masjid? Mana? Okay, saya tak nampak. Dapat. Kau cakap macam mana ni? Siapa dia ni? Tarik saya. Apa? Hey. Apa apa masalah? Kau cakap aku sekarang. Kau kenapa tarik saya? Siapa dia tu? Abang! Dia lari. Kenapa abang lari, Pak? Kenapa tak tolong? Takut. Abang takut. Sini section apa? Section 7. Publisher punya bahagian. Excuse me? Kenapa awak cakap dengan boyfriend saya? You nak pergi mana? You cakap dengan boyfriend saya? Pasti awak nak belakang macam tu. You nak menggatal dengan perempuan saya? Kenapa? Menggatal apa benda je? Tanya je. Sekarang awak cakap dengan saya. You pilih saya ke pilih dia? Saya tanya direction je. Tak, masalahnya sekarang. You dengar sini. Nak tak ada dengar apa benda? Saya tanya direction. You mana dia? Kita pergi serang dia, tiba-tiba dia orang tu menangis. Saya pelik juga. Kita tanya yang tadi, kenapa dia nangis? Okey, kakak. Okey, sebenarnya kita orang prank. Itu dalam tu ada kamera. Ada sana ada kamera. Tak, nangis. Sorry. Saya kejut. So, korang rasa kita orang memang gaduh betul-betul lah tadi? Ingatkan tengah syuting malam tadi. Garam sangat ni. Ostaz, buka panggung kena kau. Tumpah tanya boleh tak? Boleh. In publisher dekat mana? Tak, dia macam excuse kedai me? Buku. You sama ni? Janganlah, orang tengoklah. Ni ke kerja you sama ni? Ayah tipu I lah sekarang ni. Seriously? Kita dah nak kahwin, you boleh buat macam ni? Aku dah tak tahu, boleh tak jangan cakap. You lelaki tak guna, you tahu tak? Sampai hati I buat macam ni dengan dia, you sanggup buat macam ni? Tak, dah berapa lama dah korang together ni? Bagi tahu. Bagi tahu apa benda, I tanya jalan. Tanya jalan je, tanya direction. Sekarang ni you buat macam ni ke? I ingat tak malu ke? You ingat macam mata, korang tak malu? Fine, you buat macam mata, you nak apa? Friendship tak sebenarnya. Sorry, Kak. Sebenarnya kita orang prank, Kak. Dalam kereta ada kamera. Kat situ ada kamera. Ostaz, buka panggung kena kau. Thank you. Okay. Jangan lupa saksikan Ostaz Buka Panggung. Final Jumaat ini. Pukul berapa? Pukul 9 malam. Jangan lupa tengok, okey? Ostaz Buka. Abang tak. Dia bukan boyfriend saya, Abang. Awak rasuah saya ni. Awak ambil boyfriend saya.